وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كمسلمين dan muslimat jamaah salat subuh yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih mengembalikan roh kita ke jasad kita sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk menambah amalan-amalan kebaikan kita dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah menerima seluruh amalan-amalan kita dan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh rahmati Allah, pada hari ini kita berada pada tanggal 4 ya, Zulhijjah ya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ya. 4 Zulhijjah. Ini kalau versi Indonesia ya, karena hilal tidak terlihat pada hari Rabu sore sehingga Kamis kita genapkan menjadi 30 Zulqa'dah. Dan kita memulai satu Zulhijjah pada hari Jumat ya. Sementara di Saudi pada Rabu sore terlihat hilal, maka mereka memulai satu Zulhijjah pada hari Kamis ya. Dan peristiwa terjadinya perbedaan hilal, terlihatnya hilal di satu negeri dan tidak terlihat di tempat yang lain, ini adalah suatu fenomena yang biasa dan juga pernah terjadi pada masa sahabat ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni hadis Quraib, ya, yang hadis yang cukup terkenal, terutama di kalangan ahli fikih berkaitan dengan hilal. Ya. Quraib diceritakan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Ya. Quraib ini adalah salah seorang budaknya Ibnu Abbas. Quraib mengatakan dia mendapatkan tugas dari Ummu Fadl bintu Harith untuk menemui Muawiyah di Syam ya. Dan ketika itu Quraib berada di Madinah. Ya, Madinah ke Syam. Ya, Syam sekarang itu daerah Palestina, Lebanon, Yordania dan Suria. Ya. Sebagian sejarawan menyebutkan kalau zaman dahulu itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan perjalanannya. Jadi jarak yang jauh antara Madinah dengan Syam ya. Intinya kata Quraib bahwa ketika sampai di Madinah, sampai di Syam, setelah selesai menunaikan amanah dari Ummu Fadl kepada Muawiyah, ya, maka masuklah bulan Ramadan dan kata Quraib kami melihat hilal pada malam Jumat di di Syam. Ya, maka sore Kamis, ya, Kamis sore dipantau hilal, kelihatan hilal, ya, maka mulai berpuasa pada hari Kamis. Ya. Dan selanjutnya Quraib pun kembali ke Madinah dan bertemu dengan Ibnu Abbas dan ditanya oleh Ibnu Abbas, wahai Quraib, kapan penduduk Syam melihat hilal? Kapan kalian mulai berpuasa? Atau kapan orang-orang Syam mulai berpuasa? Kata Quraib, hari Jumat. Kenapa? Karena kami melihat hilal pada malam Jumat, sore Kamis. Ya. Apakah kamu melihatnya? Ya, saya melihat hilal dan orang-orang juga melihat hilal, maka Muawiyah memutuskan untuk memulai puasa pada hari Jumat. Kata Ibnu Abbas, dengan kami melihatnya pada malam Sabtu. Maka kami mulai berpuasa pada hari Sabtu. Ya. Artinya peristiwa ini sudah terjadi, dulu juga sudah terjadi. Maka kata Quraib, wahai Ibnu Abbas, kenapa tidak mencukupkan dengan hilal yang ada di Syam? Kata Ibnu Abbas, tidak ya, begitulah Rasulullah memerintahkan kami. Artinya ya, Syam melihat hilal maka mulai berpuasa, Madinah lihat hilalnya pada malam Sabtu, maka kami mulai puasanya hari Sabtu. Ya, ini yang nanti menjadi pendapat para tentunya mengenai penglihatan hilal ini para ulama kita menjadi dua pendapat. Yang pertama menyebutkan dengan wahdatul matal ya. Kalau satu hilal terlihat di satu negeri maka seluruh negeri ikut. Ya, meskipun nanti ini sulit ya untuk dipraktekkan karena ada satu negeri dengan negeri yang lain berbedanya sampai 12 jam ya. Ada satu beberapa daerah yang beda waktunya itu dengan Saudi Arabia 12 jam. Ya, maka untuk mewujudkan satu tempat terbit hilal itu sulit dengan ya, jarak atau besarnya dunia ini dengan jarak perbedaan waktu yang ada di antara satu negeri dengan negeri yang lain sampai 12 jam bedanya. Ya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa ta'adadul matali, masing-masing negeri sesuai dengan terbit atau tampaknya hilal. Ini yang lebih mudah. Ya, lebih mudah
dengan kondisi geografis dunia saat sekarang ini yang lebih cocok ya, pendapat yang mengatakan bahwa masing-masing negeri ya sesuai dengan hilalnya masing-masing ya. Sekarang kita di Indonesia terlihat hilalnya pada malam Jumat, maka kita mulai hitung 1 Zulhijjah hari Jumat ya. Di Saudi mulai terlihat hilalnya pada malam Kamis, maka mulai mereka menghitung 1 Zulhijjah pada hari Kamis ya. Jadi tidak masalah, karena ini juga pernah terjadi pada masa sahabat ya. Bahkan dijelaskan oleh Ibnu Abbas, begitulah Rasulullah memerintahkan kami ya, sehingga tidak perlu bingung ya. Ini hadis Muslim bisa menjadi salah satu panduan kita dalam menyikapi perbedaan ya hilal ini, termasuk nanti berkaitan dengan puasa Arafah ya. Pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa puasa Arafah itu berkaitan dengan tanggal 9 Zulhijjah ya, tidak terkait langsung dengan wukuf di Arafah ya. Kita 9 Zulhijjahnya kapan di sini? Hari Sabtu. Maka insya Allah kita mulai puasa pada hari kita puasa Arafah pada hari Sabtu ya, karena nanti kita akan berlebaran insya Allah pada hari Ahad ya. Sama kita Indonesia, 9 Juli itu 9 Zulhijjah tahun ini ya, 10 Juli itu 10 Zulhijjah ya. Di Saudi nanti akan wukuf di Arafah tanggal 8 ya, karena mereka melihat hilal pada hari Kamis ya, maka mereka wukuf di Arafah tanggal 8. Orang yang di Saudi puasa Arafah tanggal 8 ya, 8 Juli maksud saya ya, maksudnya ini tanggal 9 Zulhijjah ya. Dan insyaallah ya, ini adalah hal yang dikaji dan dijelaskan oleh para ulama kita ya, meskipun tanpa menafikan ya pendapat yang lain, karena secara umum ya pendapat para ulama kita berkaitan dengan hilal ini ada dua pendapat ya. Tapi sebahagian menguatkan bahwa pendapat yang mengatakan masing-masing negeri sesuai dengan terlihat hilal di tempatnya, ini adalah pendapat yang lebih kuat dan lebih cocok dengan kondisi geografis ya dunia. Wallahu ta'ala alam ya. Dan intinya adalah pada sekarang ini kita berada pada bulan Zulhijjah. Zulhijjah ini yang pertama masuk dari segi bulan haram ya, di mana Allah sangat mengingatkan kita untuk memperbanyak amalan soleh dan mengingatkan kita jangan sampai melakukan perbuatan maksiat, karena Allah melipat gandakan baik pahala dari amalan kebaikan dan juga memperberat ya azab dari maksiat yang dilakukan pada bulan-bulan haram. Yang kedua, bulan Zulhijjah, khususnya 10 awal bulan Zulhijjah ini ya, memiliki keutamaan khusus ya dibanding hari-hari yang lain ya. Kalau kita buka buku para ulama, maka kata para ulama kita, kita kumpulkan pendapat mereka, minimal ada 9 alasan ya kenapa Allah dan Rasulnya memuliakan ya bulan Zulhijjah tersebut, atau 10 awal bulan Zulhijjah ya. Kita sebutkan di antaranya, yang pertama adalah karena Allah sendiri bersumpah ya dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Kata Allah, wal fajr wa layalin ashar wa syafi wal witr. Wal fajr di antara maknanya kata para ulama kita adalah demi fajar 10 Zulhijjah. Walayalin ashar, demi hari-hari yang 10, maknanya adalah 10 awal Zulhijjah. Wasyafi wal watar, di antara maknanya kata para ulama kita, wasyafa artinya yang genap, artinya 10 Zulhijjah. Wal watar artinya yang ganjil, maknanya adalah 9 Zulhijjah. Jadi al-fajr ini 1-3, Allah bersumpah dengan waktu 10 awal bulan Zulhijjah. Dan kata para ulama kita, Allah yang maha agung tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, yang mulia. Ketika Allah bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah, maka ini menunjukkan keutamaan 10 awal Zulhijjah. Ya, dan juga Rasulullah tabaraka wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 28 menyebut 10 awal Zulhijjah ini ya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Mereka diperintahkan untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Ya, para ulama kita mengatakan yang dimaksud dengan ayyam al-ma'lumat di surat Al-Hajj ayat 28 adalah 10 awal Zulhijjah. Juga Rasulullah SAW mengatakan, ya, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari di dunia ini di mana amalan soleh lebih Allah sukai. Ya, amalan soleh itu kapanpun dan dimanapun sangat dicintai oleh Allah. Tetapi di 10 awal Zulhijjah ini lebih Allah sukai. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, kata para ulama kita, pernyataan Rasulullah bahwa tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai amalan soleh di dalamnya ya kecuali 10 awal Zulhijjah, ini juga menunjukkan keutamaan 10 awal Zulhijjah.
Dan juga kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau bahwa apa yang menyebabkan 10 awal Zulhijjah ini memiliki kedudukan dan keutamaan khusus di sisi Allah dan Rasulnya, karena di 10 awal Zulhijjah ini terkumpul ya apa namanya ibadah-ibadah yang itu tidak terjadi pada waktu yang lain. Termasuk 10 awal Zulhijjah ini lebih utama dari 10 akhir Ramadan. Ya, karena kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa di 10 Zulhijjah terkumpul ibadah-ibadah, ada disyariatkan baca Quran, zikir, doa, ya sedekah, puasa, ya, dan juga disyariatkannya haji. Ya, yang ini tidak terdapat pada waktu yang lain termasuk di Ramadan. Betul, Ramadan ada syariat puasa, ada syariat sedekah, ada syariat baca Quran dan ibadah-ibadah yang lain, tapi tidak ada ibadah haji. Ya, karena dengan inilah maka menjadikan 10 awal bulan Zulhijjah ini sangat dicintai dan sangat ya disukai oleh Allah ya dan Rasulnya. Ya, ini di antara beberapa alasan ya kata para ulama kita kenapa Allah memuliakan dan Rasulnya memuliakan 10 awal Zulhijjah. Ya, ketika Allah dan Rasulnya memuliakan 10 awal Zulhijjah ini, maka menjadi salah satu sifat orang beriman sebagaimana kata Allah tabaraka wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Bahwa siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya 10 awal Zulhijjah ini termasuk syiar Allah. Kata Allah tabaraka wa taala, ya itu adalah lahir dari ketakwaan seseorang. Artinya bahwa salah satu ya ciri orang bertakwa, ciri orang beriman adalah dia memuliakan, mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka salah satu bentuk ketakwaan kita, wujud ketakwaan kita adalah kita mengagungkan 10 awal bulan Zulhijjah ini. Bagaimana cara mengagungkannya? Ya, secara umum caranya adalah dengan memperbanyak amalan soleh di dalamnya dan berusaha semaksimal mungkin ya untuk tidak bermaksiat ya di dalamnya. Inilah cara kita ya mengagungkan waktu-waktu yang mulia seperti 10 awal bulan Zulhijjah ini. Di antara ibadah yang sangat disyariatkan ada haji dan umroh bagi yang memungkinkan. Ya, juga disyariatkan puasa. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan sebagaimana diceritakan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga diceritakan oleh Hafsah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah biasa berpuasa 9 hari di 10 awal bulan Zulhijjah, 1 sampai dengan 9. Ya, karena 10 tidak boleh puasa, haram. 10, 11, 12, 13 tidak boleh. Ya, kata Hafsah radhiyallahu anha dan beberapa istri Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah biasa berpuasa 1 sampai 9. 9 hari berpuasa. Ya, yang memungkinkan, Masya Allah, cukup baik. Ya, kata para ulama kita, kalau tidak memungkinkan 9 hari 1 sampai 9, ya, karena kondisi kita berbeda-beda, ya kita pilih hari-hari yang bisa. Oh, saya bisanya 2 hari. Ini ada hari Senin kita puasa, nanti Kamis saya puasa lagi. Ya. Atau minimal kita tidak tertinggal puasa 9 Zulhijjah. Ya, ini syariat puasa. Juga ada zikir. Ya, sangat diperintahkan kita untuk berzikir, banyak berzikir, juga bertakbir. Ya, takbir secara umum dibagi 2. Kata para ulama kita berkaitan dengan 10 Zulhijjah ini. Yang pertama takbir ya mutlak. Ya, takbir yang tidak terikat dengan waktu, kapan saja silakan. Ya, selama bukan di tempat-tempat yang terlarang, katakan di kamar mandi tidak boleh. Ya, tapi takbir mutlak ini dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan nanti 13 Zulhijjah. Silakan bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi ilham. Ya, sambil kita bawa kendaraan, ya, bagi ibu-ibu barangkali, bahkan sampai dia sambil memasak, silakan dia bertakbir. Ya, hidupkan ini syiar Allah tabaraka wa taala. Ya, ini dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13. Ya, hidupkan di rumah-rumah kita takbir. Ya. Ada yang kedua namanya takbir mutlak, takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad artinya takbir yang terikat. Ya, ini takbir yang dilakukan setelah sholat 5 waktu. Ya, ini para ulama kita mengatakan ini dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah. Khususnya setelah sholat subuh 9 Zulhijjah nanti. Ya, ini sudah bisa mulai bertakbir. Ya, takbir muqayyad setelah sholat 5 waktu. Bertakbir sendiri-sendiri. Ya, sampai nanti tanggal 13. Ya, maka ini diantara ibadah yang ya bisa kita lakukan yang sangat baik. Mari kita isi 10 awal Zulhijjah ini dengan berbagai macam ketaatan kita kepada Allah ya tabaraka wa taala. Ya, dan walaupun ibadah-ibadah ini adalah sunnah, tetapi tidak sepantasnya kita meremehkannya karena kita tidak tahu ya amalan mana yang diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, tidak ada kita yang bisa menjamin secara pasti bahwa ibadah yang pernah kita lakukan telah diterima. Tidak ada kita yang jamin. Kita tidak tahu.
Ya, tidak tahu. Bisa saja bahwa selama ini amalan-amalan yang kita lakukan ternyata tidak diterima oleh Allah. Bisa saja. Ya, maka lakukanlah walaupun ini adalah sunnah, ya hendaknya kita tidak remehkan. Ya, dan juga kita tidak tahu amalan mana yang ketika kita lakukan ternyata menyebabkan ridhonya Allah sama kita. Dengan ridhonya itu kita diterimalah amalan-amalan kita yang telah kita lakukan. Dengan ridho Allah itu kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, termasuk juga amalan yang sangat dianjurkan adalah nanti berkurban. Ya, khususnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, ini satu amalan yang sangat baik. Ya, meskipun ulama kita berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, tetapi Rasulullah juga dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah mengingatkan, ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qala alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah," siapa yang punya kelapangan harta, kelebihan harta, kemampuan. Ya, kemampuan maksudnya adalah ketika 10 Zulhijjah itu dia punya kelebihan harta dari kewajibannya, ya kewajibannya untuk menanggung biaya hidup keluarganya, dia punya kelebihan harta yang itu bisa dibelikan seekor kambing atau sepertujuh dari lembu, maka dia dianggap orang yang mampu untuk berkurban. Kata Rasulullah SAW, siapa yang punya kemampuan dari segi harta, walam yudahi, tapi tidak mau berkurban. Ya, kata Rasulullah, fala yakrobanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan kami. Ya, ini hadis ini kata sebagian para ulama kita adalah merupakan ancaman. Ya, peringatan keras kepada orang-orang yang punya kelebihan harta, ya, tapi tidak mau berkurban. Ya, maka sepantasnya kita tidak meremehkan amalan-amalan ini. Ya, apalagi ini adalah masuk di 10 awal bulan Zulhijjah, ya. Termasuk bersedekah, baca Quran dan amalan-amalan yang lain. Ya, tentunya tidak kalah penting kita menjaga amalan-amalan wajib kita. Ya, ini beberapa hal ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi diri saya pribadi dan kita semua untuk tidak melalaikan 10 awal bulan Zulhijjah ini. Ya, mari kita manfaatkan sesuai dengan ya kemampuan kita masing-masing, ya, karena sebagaimana kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mau sungguh-sungguh kata Allah, pasti kami akan bantu. Ya, Allah meminta kesungguhan kita. Ya, Allah tahu kemampuan kita masing-masing, tetapi kita diminta untuk bersungguh-sungguh. Ya, kalau kita mau sungguh-sungguh, insya Allah mudah. Ya, Rasulullah menceritakan bagaimana ada orang buta, ya, rumahnya jauh dari masjid, tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Ya, kondisi yang cukup ekstrim cuaca, kalau dingin terlalu dingin, panas terlalu panas. Ya, belum lagi kondisi bisa saja binatang buas yang mengganggunya, tetapi hadir setiap 5 waktu sholat jamaah ke masjid, padahal dia buta dengan berbagai macam kekurangannya. Ya. Kenapa? Karena tekadnya kuat. Ya, jiwanya bersih, keinginannya kuat, dibantu oleh Allah Tabaraka wa Taala, padahal dia buta. Berapa banyak orang yang fisiknya kuat, goes tak kemana-mana dia. Ya, dia pacu. Mungkin kalau bisa ke Medan dia pacu, goes kuat. Fisiknya kuat, kendaraan ada, jalanan aman, matanya sehat, terang. Tetapi karena jiwa yang lemah, ya, semangatnya tidak ada, tekadnya tidak kuat. Ke masjid bisa dihitung. Ya, ke masjid bisa dihitung. Bahkan kadang-kadang dia datang ke masjid, Idul Adha sama Idul Fitri saja. Waliyahulillah. Ya, dibutuhkan ya keseriusan. Dibutuhkan keseriusan dari kita. Ya, intinya kata Allah, siapa yang sungguh-sungguh pasti Allah bantu. Pasti Allah akan bantu. Ya, orang yang kuat, orang yang beriman itu orang yang cari cara, berusaha maksimal, bukan cari alasan. Ya, orang yang suka cari alasan dalam melakukan kebaikan itu sifatnya orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi ketika Allah perintahkan untuk sembelih lembu? Ya, Allah suruh sembelih lembu aja supaya ya kasus pembunuhan itu terungkap. Tapi apa mereka ini kan? Nanyanya itu tuh cari alasan. Ya. Bagaimana lembunya, apa warnanya, apa sifat-sifatnya? Ini bertanya dalam langkah cari alasan supaya tidak dikerjain. Ya, penyakit. Ini penyakit yang harus dibuang terutama dari kita orang-orang Islam. Ya, dalam beribadah jangan cari alasan, tapi cari cara, berdoa, usaha maksimal. Ya, insya Allah pasti Allah bantu. Jangan cari alasan yang ini nanti menjadi sebab Allah menghalangi kita dari melakukan kebaikan tersebut. Ya, tidak ada, Allah tidak pernah menghalangi hambanya untuk dekat kepada Allah. Tetapi terkadang ya hambanya sendiri yang menjauh, yang membuat halangan antara dia dengan Allah ya Tabaraka wa Taala. Baik, ya mudah-mudahan
kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menghidupkan 10 awal Zulhijjah ini, ya, dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah, ya, yang ini bisa salah satu menjadi, ya, harapan kita untuk bisa masuk ke surga Allah tabaraka wa taala. Baik, kita lanjutkan jemaah subhan rahmati Allah kajian kita pada Hisnul Muslim, ya, kita masih berada pada bacaan atau zikir ketika bangun dari tidur, ya. Di sini Syekh Sa'id Al-Qahtani menyebutkan ada 4, ya, zikir yang dianjurkan untuk kita baca ketika kita bangun dari tidur, ya. Mudah-mudahan bisa kita hafal bersama ini, ya. Doa yang pertama adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Doa yang kedua adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyul azim, ya faghfirli. Ini doa yang kedua. Doa yang ketiga, ya, adalah alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Ya, ini doa yang ketiga. Nanti yang keempat adalah ayat, ya, dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 200. Ya, ini 4 zikir yang bisa kita baca, ya, berkaitan ketika kita bangun dari tidur, ya. Meskipun nanti kalau kita melihat, ya, bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa bangun tidur itu pada terkhususnya pada malam hari terbagi dua, ya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi bangun tidur pada malam hari, kata Al-Imam An-Nawawi, terbagi dua. Yang pertama, bangun tidur di tengah malam dan tidur lagi. Ya, bangun tidur tengah malam, tidur lagi. Yang kedua, bangun tidur di akhir malam, salat subuh enggak tidur lagi. Ya. Jadi kata Imam Nawawi, bangun tidur tengah malam, pada malam hari dibagi dua. Ya, bangun tidur yang pertama bangun tengah malam, ya, selanjutnya tidur lagi. Yang kedua, bangun di akhir malam dan tidak tidur lagi. Ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa ketika kita bangun tidur di tengah malam, ya, katakan apakah nanti sholat tahajud atau tidak, dan setelah itu kita tidur lagi, maka doa yang dianjurkan untuk kita baca adalah doa yang kedua itu, ya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ini doa yang dibaca ketika kita terbangun dari tidur tengah malam, ya, dan setelah itu kita tidur lagi. Termasuk nanti surat Al-Imran ayat 190 sampai 200, ya, itu kata Imam Nawawi juga dianjurkan dibaca ketika kita terbangun tengah malam, ya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut, ya. Adapun ketika kita bangun di akhir malam, ya, menjelang subuh itu dan tidak tidur lagi, maka doa yang dianjurkan adalah doa yang pertama dengan doa yang ketiga. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, doa yang kedua adalah alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi, ya, wa adina li bidzikrihi. Ya, ini menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, meskipun nanti menurut ulama yang lain, secara umum zikir ini boleh dibaca ketika bangun tidur di tengah malam atau bangun tidur di akhir malam. Ya, tapi pendapat Imam An-Nawawi, beliau mentafsil. Kalau bangun di tengah malam dan setelah itu tidur lagi, ini doanya. Kalau bangun di akhir malam dan tidak tidur lagi, ini doanya. Ya, ya, silahkan. Mana yang mau diinikan, diikuti, ya boleh. Karena intinya ini adalah zikir yang baik, ya, yang bisa kita baca ketika kita bangun tidur. Ya, baik, kita masuk, ya, doa yang ketiga, ya, dari bangun tidur yang menurut Imam Nawawi ini dibaca ketika bangun di akhir malam, ya. Artinya kita bangun menjelang sholat subuh dan tidak tidur lagi. Ya, yaitu doa alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Ai, segala puji bagi Allah, ya, alladzi afani fi jasadi, yang memberikan kesembuhan, ya, kesehatan pada tubuhku. Ya, wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan kepadaku, ya, ruhku. Ya, wa adina li bidzikrihi, dan mengizinkan kepadaku untuk berzikir, ya, mengingatnya. Ya, ini doa yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam kitabnya Hisnul Muslim, ya. Jemaah subhan rahmati Allah, doa ini adalah potongan dari hadis, ya. Potongan dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Hadis ini secara sempurnanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu.
Ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, ya Rasulullah SAW mengatakan, idza qama ahadukum an firasyihi. Ya, kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya. Ya, thumma raja'a ilaih. Selanjutnya dia kembali. Ya, bangun dari tempat tidur, ya apakah dia bangun dan ke kamar mandi, apakah dia bangun dan salat. Ya, intinya dia bangun tempat tidur, ya, dan dia meninggalkan tempat tidurnya. Ya, summa raja'a ilaih, dan selanjutnya dia kembali ke tempat tidurnya. Kata Rasulullah SAW, ya, fal yanfuthu bi sanafati idarihi thalasa marrat. Maka ketika dia kembali lagi ke tempat tidurnya, kata Rasulullah, hendaklah dia mengibaskan ya tempat tidurnya dengan kainnya, yaitu dengan bagian ujung kainnya, ya, tiga kali. Ya, ini disunnahkan kalau kita bangun dari tidur, ya selanjutnya kita tinggalkan dan kita balik lagi ke tempat tidur kita. Ya, termasuk ini ketika menjelang tidur, ya. Atau ini yang, kalau ini adalah bagaimana Rasulullah memerintahkan secara khusus ketika kita bangun tidur tengah malam, ya, kita ke kamar mandi atau yang jelas kita pisah dari tempat tidur kita, selanjutnya balik lagi, kata Rasulullah SAW, hendaknya kita kibaskan, ya, kita bersihkan, ya, dengan bagian, dengan sarung kita, dengan kain kita, ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi ba'd. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia tinggalkan tempat tidurnya. Ya. Karena bisa saja ada binatang, ada apa, ya. Dan ternyata kalau kita lihat di penelitian ilmiah bagaimana menyebutkan, ya, kumankah atau bakteri itu sangat rentan, ya, terjadi di tempat tidur, ya. Karena ketika kita tidur dalam waktu yang panjang itu sel-sel kulit mati, ya, itu berjatuhan dan segala macamnya, ya. Dan banyak kejadian, ya, bagaimana seorang anak digigit atau bahkan sampai ada yang masuk hewan-hewan tertentu ke dalam tubuhnya, ya, salah satunya karena mengabaikan hadis ini, ya. Nanti ketika dia mau tidur seharusnya dia bersihkan dulu tempat itu, jangan langsung tidur begitu saja, ya, karena dia tidak tahu barangkali ada binatang, ya, apa segala macam. Karena tempat tidur itu adalah salah satu tempat di mana banyak virus, ya, banyak kuman-kuman yang perlu dibersihkan, ya. Apalagi tilam, itu yang kapas itu, ya, itu kan debu itu serapan debunya cukup tinggi, maka perlu diperhatikan. Maka Rasulullah hendaklah dia kibaskan, dia bersihkan, ya, tiga kali, karena dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia tinggalkan tempat tidur tersebut. Selanjutnya kata Rasulullah, fa idza taja'a falyakul bismika rabbi. Kalau dia kembali tidur lagi, ya, maka hendaklah dia membaca bismika rabbi, ya, ya Allah, dengan namamu wada'tu jambi, aku letakkan, ya, tubuhku ini, wa bika arfa'uhu, dan dengan bantuanmu lah, dengan izinmu lah, aku bisa mengangkatnya kembali, ya. Fa in amsakta nafsi farhamha, ya Allah, kalau engkau takdirkan kematianku dalam tidur ini, farhamha, maka, ya, rahmatilah jiwaku, ya, rahmatilah jiwaku. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Tetapi kalau engkau masih memberikan kesempatan untuk kembali hidup, ya, maka jagalah jiwaku, jagalah ruhku sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang saleh. Ya. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, fa idza staiqadha falyakul alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adinali bidzikrihi. Dan kalau dia bangun lagi, ya, itu bangun di akhir malamnya, ya, maka hendaklah dia membaca doa ini, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adinali bidzikrihi. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada tubuhku, ya, dan mengembalikan ruhku kepada jasadku, dan Allah mengizinkanku untuk, ya, berzikir, ya, mengingat, ya, mengingatnya, ya. Ini adalah hadis, ya, lengkapnya dari doa yang diajarkan oleh Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam ketika kita bangun tidur, ya. Ini bagian dari panduan, ya, dari Islam bagaimana berkaitan, ya, kita dipandu untuk apa yang harusnya kita lakukan ketika kita bangun tidur, ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan, ya, para ulama kita menyebutkan di antara, ya, adab bangun tidur, ya, adalah yang pertama mengusap, ya, bekas tidur di wajah, ya. Jadi sunnah mengusap wajah itu ketika bangun tidur sebenarnya, ya. Dan yang kedua adalah membaca doa, ya, ketika bangun tidur, ya,
doa ya atau zikir ini yang sudah kita sebutkan tadi, ya menggosok gigi, ya juga membersihkan hidung, mencuci kedua tangan 3 kali ya sebelum kita masukkan ke bejana atau tempat air ya. Dan zikir atau doa kita yang kita baca setelah bangun tidur ini menjadi sangat penting ya, karena di dalam hadisnya yang lain ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ya, sebagaimana ini disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar ya, yang menunjukkan pentingnya zikir yang kita baca setelah bangun tidur adalah karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW mengatakan, ya'kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nam salasa uqadin. Kata Rasulullah SAW, syaitan ya, ketika seseorang itu tidur, maka syaitan akan mengikat ya qafiyah. Qafiyah ini muakhir ra's ya, bagian akhir kepalanya. Ada yang mengatakan di tengkuknya. Ya, seseorang yang tidur itu maka dia akan diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Maka selanjutnya dia mengatakan apa? Ya, wa yadribu ala kulli uqdatin makaniha. Dan setiap ikatan ya, ketika seorang tidur diikat oleh syaitan, ikatan pertama dia akan mengatakan apa? Ya, alaika lailun tawil farkut. Malam ini malam panjang ya, tidur terus. Ya, jadi dia ikat lagi dia begitu. Malam panjang tidur terus. Malam panjang tidur terus. Nah, ini yang dilakukan oleh syaitan ya. Maka selanjutnya kata Rasulullah SAW, fa in istaiqadha wa dzakarallahu ta'ala in halat uqdah. Maka ketika seseorang ya, ketika dia bangun dari tidur dan dia berzikir, baca doa. Ya, apa yang terjadi kata Rasulullah, maka ikatan yang pertama tadi lepas. Ya. Wa in tawaddaa in halat uqdah, dan setelah dia bangun tidur baca doa lepas satu. Selanjutnya dia wudu, kata Rasulullah, hilanglah ikatan yang kedua. Ya. Selanjutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in shalla in halat uqdatu kulluha. Dan kalau selanjutnya setelah dia bangun tidur baca doa, hilang ikatan pertama. Selanjutnya wudu, hilang ikatan kedua. Dan dia selanjutnya salat, hilanglah ya ikatan yang ketiga, hilang semuanya. Ya, fa asbaha nasyitan tayyibun nafs. Kata Rasulullah, orang yang bangun tidur baca doa, selanjutnya berwudu dan selanjutnya salat, maka dia akan menjadi orang yang rajin. Tayyibun nafs. Maka menjadi jiwanya apa? Senang. Jiwanya apa? Bagus. Yang jadi orang yang rajin. Wa illa asbaha ya khabithan nafs, kaslan. Tapi kalau dia tidak melakukan 3 ini, tidak baca doa, tidak wudu, tidak salat, kata Rasulullah, maka orang ini akan menjadi orang yang jelek jiwanya, menjadi pemalas. Ya. Jadi bisa salah satu penyebab orang pemalas itu penyebabnya ini, bangun tidur tidak baca doa. Ya, tidak wudu, tidak salat. Ya, maka ini menjadi sangat penting ya, kata Imam Nawawi, untuk kita perhatikan ya, karena ada hal ya yang lebih penting dari membaca doa itu adalah menjadikan jiwa kita menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang baik ya jiwanya. Ya, maka tidak sepantasnya kita melalaikan ya doa ini ya, sehingga kita bisa memiliki jiwa yang baik ya, yang rajin, yang punya semangat ya, yang baik atau yang bagus. Ya, baik. Berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW ini ya, bahwa ketika seseorang tidur diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan ya, ini para ulama kita memiliki 3 pendapat ya. Apakah memang betul-betul diikat ya, atau apa makna perkataan Rasulullah SAW bahwa sebagaimana ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya, bahwa ketika seseorang tidur diikat dengan 3 ikatan ya. Para ulama kita memiliki 3 pendapat ya, bahwa pendapat yang pertama mengatakan ini adalah ikatan yang benar ya, meskipun tidak terlihat ya, seperti ikatan tukang sihir ya. Tukang sihir kalau membuat sihirnya buhul ya, dia ikat ya, maka selanjutnya dia hembus. Itu juga yang dilakukan syaitan, diikat, dikatakan apa, alaika lailun tawil, malam panjang, tidur terus ya, diikat lagi, alaika lailun tawil ya, farkut, malam panjang lanjut tidur terus, malam panjang lanjut tidur terus. Ini dibisikkan oleh syaitan kepada orang yang sedang tidur. Ini kata para ulama kita, makna yang pertama adalah ikatan yang hakiki ya, meskipun tidak terlihat di sini. Makna yang kedua, ikatan di sini kata para ulama kita adalah akdul qalbi wa tasmimuhu ya, bahwa hatinya yang diikat ya, yang menjadikan dia
apa namanya, faka'annahu yuwaswisu fi nafsihi wa yuhaddithu, ya. Ikatan ini bentuknya seperti bisikan dari syaitan, ya. Jadi ikatan itu bukan ikatan hakiki, tapi bisikan dari syaitan yang mengatakan, ya, tidur terus, yang membisikkan untuk manusia terus tertidur, ya, tidak mau bangun, ya. Yang ketiga mengatakan ini majas saja, yang intinya adalah bahwa bagaimana memang syaitan, ya, berusaha ketika seseorang tidur untuk ditanamkan, ya, di dalam jiwanya supaya tidur terus dan tidak mau, jangan bangun, ya. Ya, minimal dia tidak melakukan sholat, ya, atau tertinggal waktu sholat, ya. Maka kita dianjurkan untuk membaca doa, ya, intinya bahwa ada gangguan, ya, ada bisikan dari syaitan kepada setiap orang yang tidur, ya, apalagi yang tidur malam, ya, agar dia, ya, memperpanjang tidurnya dan melewatkan, ya, kewajiban-kewajibannya. Ya, maka ini sekali lagi menjadi sangat penting, ya, bagi kita untuk memperhatikan, ya, agar ketika tentunya sebelum tidur juga nanti akan ada doanya, ya, memperhatikan adab-adab sebelum tidur dan juga memperhatikan adab-adab ketika dia bangun tidur, ya, supaya dia menjadi orang-orang yang baik jiwanya dan memiliki sifat yang rajin. Ya, baik. Ini berkaitan dengan doa, ya. Selanjutnya di sini Syekh, ya, menjelaskan apa makna dari doa ini, ya. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Alhamdu, kata Syekh, adalah maknanya, ya, secara bahasa Indonesia kita terjemahkan segala puji, ya. Dan alhamdu di sini menggunakan kata al, yang ini pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya. Al di sini kata para ulama kita adalah lil istighraq, yang untuk menunjukkan, ya, keseluruhan, ya. Sehingga kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, karena memang Allah itu terpuji, ya, dari segala sisi, tidak ada celah, ya, pada diri Allah tabaraka wa taala. Dan kata para ulama kita ada perbedaan, ya, antara alhamdu dengan asyukru. Dan sebelum itu juga kata Syekh di sini bahwa perkataan kita alhamdulillah lebih baik daripada hamdan lillah. Ya, karena di situ ada kalimat al, yang ini menunjukkan keseluruhan. Jadi segala puji bagi Allah. Tapi kalau kata kita hamdan lillah, itu adalah pujian bagi Allah. Ya, ini kurang sempurna. Baik, ya, tapi kurang sempurna. Tapi ketika kita mengatakan alhamdulillah, ini menunjukkan, ya, segala puji bagi Allah. Ya. Ada perbedaan antara alhamdu dengan asyukru, ya, kata para ulama kita. Ya, apa perbedaannya? Ya, para ulama kita mengatakan bahwa alhamdu itu dari segi yang melakukan, maka alhamdu itu cenderung diucapkan oleh lisan saja. Ya, alhamdu itu diucapkan oleh lisan. Ya. Sementara asyukru, maka itu diucapkan oleh lisan, diakui dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diikuti dengan anggota badan. Ini beda alhamdu dengan asyukru dari segi pelaksanaannya. Maka alhamdu itu dari lisan. Tapi kalau asyukur itu dari tiga, dari hati mengakui nikmat tersebut, ya, yang kedua dari lisan mengucapkan alhamdulillah bersyukur, yang ketiga anggota badan juga ikut, ya, mensyukuri nikmat tersebut, ya, dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ya, ini dari segi pekerjaannya. Adapun dari segi nikmatnya, kata para ulama kita, maka alhamdu itu bisa dilakukan, ya, ketika mendapat nikmat atau ketika tidak mendapat nikmat, karena kita ingin memuji Allah, ya. Dalam kondisi kita sekarang tidak ada nikmat baru yang kita dapat umpamanya, maka Allah tetap terpuji. Maka dari segi nikmat, alhamdu itu bisa kita ucapkan ketika mendapatkan nikmat atau tidak mendapatkan nikmat. Ya. Tetapi asyukur biasanya dilakukan ketika mendapatkan nikmat. Maka ini beda antara alhamdu dengan asyukur. Ya, meskipun sebagian ulama tidak membedakannya, tetapi bagi yang ingin membedakan seperti ini. Ya. Nah, di sini digunakan kata alhamdu. Ya, alhamdu ini maknanya lebih luas daripada kata hamdulillah atau hamdan lillah karena pakai al. Ya. Baik. Selanjutnya adalah perkataan kita alladzi afani fi jasadi, yang telah memberikan kesembuhan atau kesehatan kepada tubuhku. Ai katabali al-afiyah minal awja', ya, wal asqam. Ai Allah yang telah menakdirkan kepadaku kesehatan dan kebaikan, ya, dari penyakit atau dari rasa sakit. Wa hafidhani min firasi min lasa'il hayyah au lagdi aqrab. Allah yang telah menyelamatkanku dari di tempat tidurku, ya, dari tidak dipatuk ular atau dari sengatan kalajengking, au ghairuhu minal muhlikat,
atau dari hal-hal yang lain yang dapat membahayakanku. Ya, kita tidur bisa, tidur selamat, tidur nyaman, itu juga nikmat. Ya, yang perlu kita syukurin, yang perlu kita melakukan pujian kepada Allah. Karena ya, ada di antara manusia yang ketika dia tidur ternyata dia digigit ular, digigit kalajengking dan sebagainya. Ya, jadi ini mengingatkan kita tentang pentingnya ya nikmat. Ya, ketika kita bisa tidur ya secara nyaman, kita bisa bangun dengan dalam kondisi sehat. Selanjutnya, waradda alayya ruhi. Dan ini juga nikmat ya, bagaimana Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku. Ya, karena ada di antara manusia yang tidak dikembalikan lagi ruhnya oleh Allah ketika dia tidur ya. Ini sebagaimana Allah ceritakan di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Ya, kata Allah, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang menahan, memegang ya jiwa orang-orang yang meninggal. Ada orang yang tidur meninggal, maka ditahan oleh Allah jiwanya, dipegang oleh Allah. Ya, wallati lam tamut fi manamiha, dan juga orang yang tidur dan dia masih dia tidak meninggal. Jadi jiwa orang yang meninggal dan jiwa orang yang tidur itu digenggaman atau ditahan oleh Allah ya tabaraka wa taala. Ya. Selanjutnya kata Allah, "Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut." Maka Allah tetap menahan jiwa atau ruh orang yang memang sudah ajalnya meninggal. Ya. Orang yang meninggal ruhnya tidak dikembalikan lagi ke jasadnya kecuali nanti pada hari akhir. Atau orang yang tidur yang memang dia sudah ajalnya di dalam tidur tersebut, maka ditahan oleh Allah ruhnya. Wa yursilul ukhra, tapi orang yang belum datang ajalnya maka dikembalikan lagi oleh Allah ya ruhnya, ila ajali musamma, kepada waktu yang telah Allah tentukan. Ya, inna fidzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, kata Allah di dalam ya peristiwa ya ditahannya ruh dan dikembalikannya ruh itu ada pelajaran ya bagi orang-orang yang mau berfikir ya. Maka jiwa orang yang meninggal dan jiwa orang yang tidur sama-sama ditahan oleh Allah. Ini sebagian terjadi diskusi antara para ulama kita. Apakah mungkin ya, ketika ayat Az-Zumar 42 ini mengatakan bahwa berarti jiwa orang yang meninggal dengan jiwa orang yang tidur sama-sama ditahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sebagian ulama kita mendiskusikan apakah mungkin jiwa orang yang sudah meninggal, ruh maksud kita, yang sudah meninggal dengan ruh orang yang masih hidup yang tidur bertemu. Ya. Sebagian ulama kita mengatakan memungkinkan ini. Yang memungkinkannya bertemunya ruh orang yang tidur dengan ruh orang yang sudah meninggal dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, tidak harus setiap waktu. Memungkinkan. Ya, ini sebagian ulama kita menyebutkan peristiwa ini pernah terjadi pada masa Abu Bakar ya. Pernah terjadi pada masa Abu Bakar ya. Pada masa Abu Bakar itu ada kasus nabi palsu ya, namanya Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah Al-Kadzab ini diperangi oleh Abu Bakar ya. Dinamakan dengan perang Yamamah. Ya, dari dulu juga ada nabi palsu. Zaman sahabat juga ngaku nabi palsu, sekarang juga begitu ya. Ngaku nabi palsu ya. Wali juga ada wali palsu dan seterusnya. Ketika perang Yamamah itu ada salah seorang sahabat namanya Thabit bin Qais ya. Thabit bin Qais ini ikut berperang. Ikut berperang dan Thabit bin Qais ini memakai baju besi. Dan baju besinya cukup mahal ya, karena baju besi juga bertingkat-tingkat macam-macam. Sama kayak kita pakaian kita sekarang. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Ini Thabit bin Qais termasuk memakai baju besi yang termasuk yang mahal. Maka dalam perang Yamamah ini menghadapi Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu ini, terjadi perang, namanya perang Yamamah. Salah seorang sahabat yang meninggal namanya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais meninggal ya ustushhida ya syahid di dalam perang Yamamah ini. Maka ketika dia meninggal ada baju besi. Maka lewatlah ya di antara orang mengambil, di antara pasukan Islam itu sendiri mengambil baju besi ini. Mengambil baju besi ini. Ya, maka setelah itu perang pun usai. Tidak lama setelah perang ini ya, salah seorang sahabat bermimpi bertemu dengan Thabit bin Qais. Dalam mimpinya Thabit bin Qais cerita kepada sahabat ini, ya, dia mengatakan bahwa ketika saya meninggal, baju besi saya masih pakai dan dan ada orang yang lewat dan diambil baju besi saya itu. Ya, diambil baju besi saya. Ya, dan dia tinggal di perkemahan yang ujung. Ya, maka kata Thabit bin Qais
kepada orang yang bermimpi ini, tolong ya engkau kabarkan kepada Khalid bin Walid bahwa baju besi saya diambil oleh salah seorang pasukan dan dia tinggal di kemah yang ujung. Ya, dan juga sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa saya punya hutang. Ya, saya minta kepada beliau untuk ditunaikan. Maka setelah dia bermimpi sahabat ini, dia sampaikan ini kepada Khalid bin Walid. Ya, maka Khalid bin Walid pun memerintahkan ya beberapa pasukan untuk mengecek baju besi ini dan didapatkan ternyata betul ada baju besi itu diambil oleh pasukan ya yang tinggal di kemah yang ujung. Dan setelahnya mereka pulang ke Madinah dan bercerita kepada Abu Bakar tentang mimpinya ini dan kata Abu Bakar ya akan ditunaikan. Ya, kisah ini kata para ulama kita menjadi salah satu bukti bahwa bisa saja ya ruh orang yang meninggal bertemu dengan ruh orang yang masih hidup tapi dalam mimpi. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, dan tidak dalam setiap kondisi. Dan tidak juga menjadi bahwa ruh ketika bertemunya ruh ini berwasiat, mengamalkan amalan, tidak juga menjadi sumber agama, tidak ya. Ya, tapi dalam kondisi tertentu ini memungkinkan. Ya, karena dalam riwayat yang lain juga disebutkan ya bagaimana di dalam beberapa tafsir ya Tabari, Al-Qurtubi dan juga Zadul Masir ya ini ada sebuah riwayat dari Sa'id bin Zubair dari Ibnu Abbas ya bagaimana Ibnu Abbas ya bercerita mengatakan bahwa inna arwah al-ahya wal amwat taltaqi fil manam ya kata Ibnu Abbas bahwa ruh orang hidup itu yang hidup dan ruh orang yang sudah meninggal bisa saja bertemu dalam mimpi ya fata'arafu Masya Allahu minha, maka bisa saja mereka saling bertemu. Ya, fa idza arada jami'uha ar-ruju' ila al-ajsad amsakallahu arwahal amwat indahu. Ya, maka ketika setelah mereka bertemu dan masing-masing mau kembali, maka kata Ibnu Abbas, ya ini beliau menjelaskan makna Az-Zumar ya, ayat 42. Kata Ibnu Abbas, maka Allah tahan sebagaimana kata Allah tadi, ya dalam Az-Zumar ayat 42, ya kata Allah tabaraka wa ta'ala ya fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Setelah mereka bertemu masing-masing mau kembali ke ruh tapi kata Ibnu Abbas maka ditahan oleh Allah ya ruh orang yang sudah meninggal ya wa arsala arwah al-ahya ila ajsadiha maka Allah pun mengembalikan ruh orang-orang yang masih hidup kepada jasadnya. Ya ini yang menjadi dalil bagi sebagian para ulama kita memungkinkan bisa saja ruh orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal bertemu tapi mungkin dalam mimpi. Jadi di dalam mimpi. Adapun dalam kondisi nyata maka tidak mungkin ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Tetapi ini hanya kasus-kasus tertentu saja. Ya. Dan juga tidak bisa dijadikan mimpi-mimpi itu menjadi sumber ya baru dalam agama tentu tidak ya. Atau juga tidak setiap waktu. Ya. Karena ada sebagian orang meyakini bahwa ruh orang meninggal kembali kepada keluarganya pada malam-malam tertentu, malam sekian ya juga ini tidak ada dalilnya. Ini kata para ulama kita ini adalah kasus-kasus tertentu saja ya yang memungkinkan bertemunya ruh orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal ya dalam kondisi-kondisi tertentu ya Allah taala alam. Ini menurut pendapat ya sebagian ulama kita ya berkaitan dengan komentar Ibnu Abbas ketika mengomentari surat Az-Zumar ayat 42. Ya Allah tahan jiwa orang yang sudah meninggal tidak dikembalikan lagi ya dan Allah kembalikan jiwa orang yang masih hidup ya ketika dia kembali untuk hidup lagi. Ya, ini juga bagaimana kata doa tadi ya, waradda alayya ruhi. Ya Allah kembalikan ya ruh kembali sehingga kita bisa bangkit. Ini merupakan juga nikmat. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa ada di antara orang, antara manusia yang ketika dia tidur dan ajalnya sudah tiba, maka Allah tidak kembalikan lagi rohnya itu kepada jasadnya. Ya, ini berupa syukur dan pujian kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kita nikmat tidur bisa selamat, ya, karena ada di sebagian orang tidur dan dia disengat kalajengking dan segala macam ya terjadi pada dirinya. Yang kedua, nikmat bagaimana kita bisa mendapatkan atau ruh kita kembali dikembalikan ya oleh Allah ya tabaraka wa taala ya untuk waktu-waktu yang tertentu. Ya, tentunya ini menjadi peringatan bahwa semua kita akan meninggal ya dan semua kita akan dikembalikan kepada ya Allah tabaraka wa taala. Ya wallahu taala a'lam. Ya ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari
doa bangun tidur ini, ya, intinya adalah bagaimana kita bisa memperhatikan, ya, adab-adab, ya, baik sebelum tidur dan juga adab-adab setelah tidur, termasuk diantaranya adalah membaca zikir, ya, atau membaca doa setelah kita bangun tidur. Ya, mari kita berusaha untuk menghafal, ya, zikir-zikir tersebut, ya, mempraktekkannya dan mengajarkannya kepada, ya, keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Kita hidupkan, ya, sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat yakin dengan, ya, hidupnya sunnah Rasul Sallam, ya, maka amalan-amalan yang bukan bagian dari Islam, ya, akan, ya, tersingkirkan dan umat akan semakin tercerahkan, ya, dan semakin banyak, ya, ajaran Rasulullah baik yang wajib maupun yang sunnah hukumnya kita praktekkan, maka akan semakin dekat kita kepada Rasulullah, yang dengan itu kita berharap nanti kita dibangkitkan oleh Allah, ya, bersama Rasulnya yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dimasukkan ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akhiri. Subhanakallahu bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.